warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah amin, kubi nustain. Assalatu wassalamu ala syafil ajal musalin wa ahli wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan Imam, Tuan Nazir, Muslimin semua yang dirahmati Allah sekalian. Kita telah melangkah ke tahun baru. Tahun Hijrah 1445 dengan penuh syukuran. Dan marilah malam ini kita kenangi peristiwa yang besar Hijriah Rasulullah ketika baginda bersama para sahabat telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah disebabkan orang Quraisy telah menzalimi umat Islam di Mekah. Dan sebagai memulakan perbincangan kita ialah tentang Sahifah Madinah sebagai pelbagai aku dalam negara Islam pertama Madinah. Kita mulakan dengan ayat surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasrullahi idza akhraja alladziina kafaru sana sanaini izama bil war idza qala sahibi la tahzan innallaha ma'ana fanzalallahu sakinatahu 'alaihi dan wajalat alladziina kafaru sufla waqalatullahi al-'ulya wallahu 'azizun hakim surah Al-Azim. Dan sekiranya mereka tidak menolong rasulnya maka Allah akan menolongnya. Sekiranya mereka tidak menolong Rasulullah maka Allah Rasul menolong Rasul. Maka Allah menolong Rasulnya ketika Rasul dikeluarkan oleh orang kafir bersama dengan dua orang sahabatnya. Ketika mereka berdua dalam gua. Dan ingatlah ketika dia berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, jangan berduka cita. Innallaha ma'ana," sesungguhnya Allah bersama kita. Lalu Allah menurunkan sakinah ke atasnya dan Allah memberikan pertolongan dengan tentera yang tidak dilihat. Dan Allah menjadikan kalimah orang kafir ialah kalimah yang bawah. Dan kalimah Allah ialah kalimah yang mulia. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat surah Taubah menggambarkan detik-detik bagaimanakah Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah dikejar oleh orang Quraisy dan baginda berdua telah keluar dan bersembunyi dalam gua. Ayat ini menggambarkan mereka diburu oleh orang Quraisy tetapi Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana," jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Di dalam, mari kita lihat sedikit sejarah agung ini yang berlaku pada tahun 2622 yang kita ambil sebagai tahun pertama Hijriah. Rasulullah menuju ke rumah sahabatnya Abu Bakar ketika menjelang zuhur yang sangat panas. Rasulullah mengambil peluang ketika hari sangat panas, orang Quraisy tidak keluar rumah. Sebab Rasulullah keluar daripada rumahnya menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar ketika hari sangat panas. Dan orang Quraisy berteduh dalam rumah mereka. Dan itulah saat bermulanya Rasulullah berhijrah ke Madinah melalui apabila bersembunyi di gua ini, di gua Thur ini. Dan tuan-tuan yang mengunjungi umrah ataupun haji sentiasa dibawa oleh mutawif untuk mengenang peristiwa yang besar ini. Dan inilah tempat bersembunyinya bagi Rasulullah bersama dengan sahabatnya. Sehingga perjalanan yang cukup jauh yang penuh kesukaran dan dikejar oleh orang yang zalim. Mari kita lihat hari ini. Hari ini kita lihat kita ada jalan lebuh raya yang sangat sempurna di antara Mekah dengan Madinah. Dan lebuh raya ini sepanjang 450 km. Kita lalui dengan bas 100 km per jam dan kita akan sampai insya-Allah dalam masa 5 jam atau 6 jam. Dan cuba bayangkan. Rasulullah hanyalah berjalan kaki dengan diringi oleh unta, dibawa oleh penunjuk jalan dan di dalam kepanasan melalui padang pasir yang tidak dilalui oleh orang lain. Rasulullah memilih jalan yang tidak dilalui oleh kafilah untuk lari daripada angkara orang Quraisy. Hari ini kalau kita naik kenderaan tanpa kita berhenti dari Mekah ke Madinah diambil masa 4 jam 30 minit. Itu kalau tidak berhenti. Jauhnya ialah 400-450 km dan Rasulullah mengambil masa 1 minggu. Rasulullah mengambil masa 1 minggu untuk keluar perlahan-lahan dan bersembunyi. Waktu malam berjalan, waktu siang berlindung dan akhirnya kita sampai
dan Madinah dalam peristiwa hijrah yang cukup mendebarkan. Dan itulah memulakan tahun pertama hijriah. Dan peristiwa ini berlaku pada bulan Rabiul Awal, pada tahun yang kita sebut kemudiannya pada tahun 1 hijriah. Ahli sirah mengatakan, ketika Rasulullah sampai di Madinah bertepatan dengan 12 Rabiul Awal pada tahun 622 ataupun 24 September pada tahun 622. Kita lihat bahawa September ketika itu berlaku ekuinok. Kita lihat dari segi astronomi, ekuinok maksudnya matahari paling dekat dengan bumi, dan sebagaimana yang sebut sirah, hari itu sangat-sangat panas. Rasulullah keluar ketika hari sangat panas. Dan ia menyalahi yang dicerita kepada kita bahawa Rasulullah keluar pada malam, tidak benar. Rasulullah keluar ketika waktu zuhur, ketika panas. Tujuannya lah untuk melindung ataupun untuk lari daripada angkara orang Quraisy. Peristiwa ini peristiwa yang besar yang kita kenal setiap tahun, dan kita baru saja menyambut 2 hari lepas. Alhamdulillah Allah sampaikan kita pada tahun baru ini, pada tahun 1445, dengan keselamatan, kesejahteraan dan afiah, dengan penuh kesyukuran. Maka dengan tibanya tahun baru, maka setahun lagi lah usia kita berkurangan. Peristiwa ini peristiwa yang kita kenal untuk menjadikan peristiwa tarikh pertarikhan umat Islam yang bermula dengan 1 Hijriah, dan para sahabat memilih bulan Muharram bukan bulan Rabiul Awal. Rasulullah sampai ke Madinah bulan Rabiul Awal, tetapi para sahabat memilih Muharram sebagai bulan pertama untuk tahun Hijriah. Pada tahun pertama ialah ketika Rasulullah sampai di Quba, iaitu pada 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan tahun ini tahun yang penuh dengan keindahan, keberkatan, kemakmuran, dan itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, seperti gambar bunga yang berkembang ini. Inilah kisah apabila Rasulullah sampai ke Madinah, dan Rasulullah bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq meletakkan asas pertama untuk membina Masjid Quba. Dan dikatakan, walaupun tidak dapat kita pastikan, Rasulullah melalui Sanatul Wada. Daripada Sanatul Wada ini satu lembah yang sempit di antara dua gunung, dan dikatakan Rasulullah melalui lembah ini untuk sampai ke Madinah. Sebab Madinah sebagaimana kita bincang dalam bulan lepas dikelilingi oleh Gunung Kana, dan di antara Gunung Kana inilah ada celah-celah yang kita panggil sebagai pintu untuk masuk Madinah. Dan dalam hadis disebutkan Naqab Al-Anqab, iaitu lorong ataupun tempat genting di antara dua gunung, dan Rasulullah dikatakan melalui Sanatul Wada. Inilah masjid yang masih kita kunjungi sekarang, ialah Masjid Quba yang dibina oleh Rasulullah. Alhamdulillah syaitan rajim la masjidun isal taqwa min awalim awalim hamin min awalim min ahkuan taqwa mafih rajalun pihir rajalun yuhibun an tatahharu pihi rajalun yuhibun an tatahharu wallahu yuhibun tatahharin wallahu yuhibun tatahharin. Dan sesungguhnya masjid yang dibina di atas dasar taqwa pada hari-hari yang awal itu lebih berhak untuk dimakmumkan. Di situ ada lelaki yang cintakan kebersihan dan membersihkan diri mereka, dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri. Ini masjid yang pertama dibina oleh Baginda Rasulullah. Dalam sirah tadi yang kita baca, dikatakan Rasulullah membina dan meletakkan asas yang pertama. Kemudian wada Rasulullah awal hajar fi kiblatih, dan Rasulullah meletakkan batu pertama ke arah kiblat. Ketika itu kiblat kita ialah di Baitul Maqdis, bukan lagi di Mekah. Kemudian semaja Abu Bakar As-Siddiq wada hajaran akhar. Selepas Rasulullah meletakkan batu pertama untuk masjid tadi, Sayyidina Abu Bakar datang letakkan batu kedua, dan kemudian ditambah oleh para sahabat lain, dan akhir itulah Masjid Quba yang penuh keberkatan yang kita kunjungi setiap kali kita mengunjungi Mekah. Dan inilah masjid sekarang telah begitu besar, dikunjungi begitu ramai oleh setiap minggu, lebih lagi pada hari Sabtu. Lebih lagi pada hari Sabtu, kita lihat di sini penuh dengan pengunjung yang datang ke sini sebab berkat daripada hadis Rasulullah yang menyatakan bahawa yang dibaikan oleh Ibn Majah, An Rasulullah SAW qala
man tatahharu fi baitihi tsumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana hu hajjul umrah. Barang siapa yang bersuci ataupun berwuduk daripada rumahnya kemudian pergi ke Masjid Quba bersolat dua rakaat. Fa shalla fi salatan, solat satu solat di masjid ini, kana lahu hajjul umrah, dan dia mendapat pahala ganjaran seperti satu umrah. Itulah sebab kita lihat setiap hari Sabtu, sebab Rasulullah selalu kunjungnya pada pagi Sabtu. Pada setiap pagi Sabtu kita lihat di sini sangat-sangat sesak dengan para pengunjung, para jemaah yang datang untuk mengambil sepenuh berkat hadis yang mulia tadi. Dan bermulalah sebuah kerajaan Islam yang bertapak di bumi Madinah. Dan kita masih dapat lihat sekarang tempat kesal-kesal tempat Rasulullah mula sampai di Madinah, di sini tempatnya. Di pelihara dan tidak dibangunkan, dan masih kita lihat pokok-pokok tamar yang masih kita saksikan tidak banyak berbeza berbanding dengan apa yang berlaku ketika zaman Umrah. Di sinilah Rasulullah masuk ke Madinah. Selepas satu lewada dikatakan Rasulullah masuk ke sini. Di sini para sahabat orang Ansar sedang menunggu Rasulullah. Mereka sangka Rasulullah telah sampai tetapi kelewatan. Disebabkan halangan-halangan dalam perjalanan, akhirnya mereka memanjat pohon-pohon tamar untuk meninjau Rasulullah daripada jauh. Dan akhirnya mereka melihat bayangan daripada jauh, Rasulullah dengan sahabatnya telah menuju ke Madinah. Dan mereka, hari yang paling gembira bagi penduduk Madinah ialah hari kedatangan Rasulullah ke bumi Madinah, yang kemudiannya dinamakan Madinatul Munawwarah, asalnya namanya Yasrib. Itulah secara ringkas. Di sinilah kita lihat para sahabat menaik pokok yang tinggi meninjau Rasulullah. Dan di antara mereka yang meninjau Rasulullah ialah seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini bernama Abdullah bin Salam. Nama asalnya lah Hussein bin Salam. Dia adalah pendeta besar Yahudi. Dia membaca dalam kitabnya bahawa Rasul akan berpindah pada Mekah ke Madinah, dan dia segera untuk menunggu kedatangan Rasulullah. Dan dia juga berada di atas pokok tamar yang tinggi. Ketika itu makciknya ada di bawah. Kata makciknya, apakah kamu lihat Rasul yang kamu tunggu itu telah datang? Belum. Makciknya mengatakan, saya sudah mendengar sekarang orang sedang menyambut Rasul tersebut. Kalau kamu nak jumpa dengan Rasul tersebut, segera bertemu dengan Rasulullah. Dengan Rasul yang sekarang orang Ansar sedang menunggu, dan sekarang mereka riuh gundah dengan nasyid menyambut kedatangan Badar bernama yang sangat cemerlang itu ke kota kita. Maka dalam hadis ini dikatakan, Abdullah bin Salam ketika itu belum Islam dan dia adalah ketua pendeta Yahudi. Dan dia ceritakan hari itu. An Abdullah bin Salam qala lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Rasulullah mula sampai ke Madinah, dia ceritakan dengan Abdullah bin Salam dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad, in jaban nas alaihi, manusia berkumpul-kumpul untuk menuju jumpa Rasulullah. Wa kuntu fiman infajala, dan aku juga seperti orang ramai datang untuk melihat wajah Rasulullah. Falamma ra'aituhu, ketika saya melihat wajah pertama Rasulullah, araftu anna wajhu laisa biwajhi kadzdzab, saya melihat wajahnya wajah yang benar, bukan wajah yang berbohong. Wajah Rasulullah begitu berseri dilihat oleh pendeta Yahudi ini, dan itu bukan wajah orang pembohong, dan wajah yang cukup indah. Bahkan wasya'in sami'tuhu yaqul, dan saya dengar pertama kali saya bertemu dengan dia, dan saya dengar dia berkata, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam dan ifshus salam dan sebarkan salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Wa ta'am ta'am, dan berilah makanan orang yang memerlukan. Wa silu arham, dan hubungilah silaturahim. Wa salu billayli wan nas niyam, dan waktu malam orang tidur kamu bangun untuk solat. Tadrukul jannah tadi salam, dan saya jamin kamu masuk syurga dengan sejahtera. Kata-kata pertama yang disebut Rasulullah sahaja sampai di Quba. Saya berada di sepokok, kata Abdullah, saya turun cepat-cepat. Saya bimbang takut saya mati sebelum saya jumpa Rasul. Saya bimbang takut saya tidak dapat bertemu dengan Rasul dan saya mengikat syahadah. Saya sangat bimbang. Saya segera berjumpa dengan Rasul. Tetapi saya hati-hati. Apakah Rasul ini benar-benar Rasul? Sebagaimana disebut dalam kitab Torah, saya nak test. Izinkan saya test. Saya nak uji Rasulullah. Dalam hadis seterusnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abdullah bin Salam cuba menguji apakah dari segi luarnya memang dia Rasul, tetapi apakah untuk meyakinkan hatinya dia bertemu Rasulullah.
Dan apabila berdepan Rasulullah, dia berkata, ini asdaka an salatin. La yamha illa nabiyyun. Wahai Rasulullah, saya ingin bertanya tiga soalan. Soalan ini tidak dapat dijawab kecuali oleh seorang Rasul. Hanya dijawab oleh seorang Nabi. Dan soalan pertama, ma awalu asyratus sa'ah. Apakah tanda pertama hari kiamat? Itu yang soalan pertama. Dan yang keduanya, wama awalu mayakulu ahlul jannah. Apakah makanan pertama yang dihidangkan dalam syurga? Apakah makanan pertama yang dihidangkan ketika orang mukmin masuk syurga? Apakah makanan pertama? Dan yang ketiga. Yang ketiga ialah wa min aina yushbihul wadad. Kenapa anak yang dilahirkan kadang-kadang serupa ayah? Kadang-kadang serupa ibu? Tiga soalan ini tak dapat dijawab oleh sesiapa saja kecuali Nabi. Maka jawab Rasulullah, akhbarani bihinna Jibril anifan. Soalan kamu tadi dijawab oleh Jibril, oleh malaikat Jibril baru sekejap. Dan jawapan Rasulullah seperti berikut. Amma awal asyarat asa panarun tahrajub min masyarakat. Patuh syarun nas ila ma'wila. Tanda pertama hari kiamat ialah munculnya api di kawasan timur. Manusia akan berkumpul di sebelah barat. Itu tanda pertama hari kiamat. Dan soalan kedua, amma awaluma yakulu ahlul jannah wazatah kabal hut. Makanan pertama yang dihidang dalam syurga ialah hati ikan. Itu jawapan Rasulullah. Kemudian amma syarhu. Adapun tentang anak kenapakah serupa ayah atau ibu? Faiza sabaka marajal rajal nazam alwada. Sekiranya benih ayah, ayah ayah mendahului ayah ibu, maka lahir anak lelaki. Wa iza sabaqa marahah nazal ilahiyah. Dan sekiranya ibu lebih dahulu, maka anak ilahikan ialah perempuan. Itu jawapan Rasulullah. Mutafaq diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tuan-tuan, selepas itu Abdullah bin Salam mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebab dia mengatakan asyhadu annaka rasulullah wa qala ya rasulullah innal yahud qaum bahth wa innahum la ya'lamu bi islami. Dan Rasulullah, saya adalah pendeta ulama terbesar Yahudi. Dan kaum saya, kaum Yahudi, kaum yang dusta. Mereka belum tahu saya telah memeluk Islam. Dan sekiranya mereka tahu, mereka akan memusuhi saya. Dan panggillah mereka, kumpulan orang Yahudi untuk menyaksikan saya. Maka orang Yahudi disaksikan kepada Rasulullah. Maka terjadilah dialog. Orang Yahudi datang. Ketua mereka telah memeluk Islam. Abdullah bin Salam telah Islam. Dan Rasulullah kata, duduk belakang saya. Wahai Abdullah, duduk belakang saya. Dan sekarang saya nak tanya kepada kaum Yahudi. Apabila Rasulullah bertanya, Ayurajulin Ibn Salam alaikum fikum. Saya nak tanya Rasulullah, siapakah Ibn Salam di kalangan kamu? Maka mereka menjawab, mereka ialah ulama kami. Wa abinu khibruna. Dan alimuna wa ibnu alimuna. Dan dia adalah orang yang paling alim, anak orang yang paling alim. Dia adalah pemimpin kami. Dan Rasulullah bertanya, araitum in aslama tusimun. Apakah kamu, kalaulah dia masuk Islam, apakah kamu akan masuk Islam? Mereka mengatakan, azallah billah, azallah min zak. Allah melindungi, tidak akan berlaku pada itu. Kemudian Abdullah keluar daripada belakang Rasulullah. Abdullah yang sebagai ketua orang Yahudi bangkit dan duduk belakang Rasulullah, keluar dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya menyaksikan tiada tuhan melainkan Allah dan Rasul Muhammad ialah Rasulullah. Maka mereka menjawab, itulah orang yang paling kami benci, orang yang paling jahat dalam kalangan kami, orang yang paling bodoh dalam kalangan kami. Itu jawapan orang Yahudi. Pada mulanya mereka puji melangit, sekarang bila ketahui pemimpin mereka, pendeta mereka masuk Islam, mereka mengatakan orang yang paling jahat. Dan kata Abdullah Ibn Abi Salam, kata Rasulullah, apakah saya tidak kata tadi? Tadi saya dah kata Rasulullah. Tadi saya dah beritahu Rasulullah bahawa mereka lah kaum pendusta. Dan inilah antara orang Yahudi yang jarang-jarang memeluk Islam dan yang berlaku pada hijrah. Ialah pendeta mereka memeluk Islam. Rasulullah berada di Quba beberapa hari. Kemudian pada 12 Rabiul Awal, Rasulullah sampai di situ. 4 malam Rasulullah berada di Quba.
Kemudian pada 16 hari bulan sampai 12 hari bulan Rabiul Awal, pada 16 Rabiul Awal Rasulullah bertolak ke Madinah. Masjid Madinah belum ada, dan daripada Quba Rasulullah berjalan dengan para sahabatnya sampai tengah hari, hari Jumaat. Dan waktu Zuhur telah tiba. Fardu Jumaat dimulakan pada hari itu. Rasulullah menunaikan solat Jumaat yang pertama di satu tempat di antara Quba dengan Masjid Nabawi. Dan sekarang masjid itu dinamakan Masjid Jumaat. Orang Malaysia barangkali tidak pergi di sini sebab mutawif tak bawa kita, tetapi mereka yang pergi persendirian, mereka selalu kunjungi Masjid Jumaat yang terletak di antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Ini Masjid Al-Jumaat di mana Rasulullah melakukan menunaikan solat Jumaat yang pertama. Sekarang telah dibesarkan masjid ini dan dikunjungi oleh seluruh umat Islam daripada seluruh dunia setiap masa dan tiga. Kemudian Rasulullah menunggang untanya, dan Rasulullah mengatakan sehinggalah untanya berhenti di situ dia akan berhenti. Rasulullah berhenti dan untanya berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Rasulullah turun di situ dan kemudiannya tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ada dua tingkat. Rasulullah duduk sementara di bawah dan keluarga Abu Ayyub di atas. Lalu Rasulullah Abu Ayyub merasakan tidak selesa, dia di atas, Rasulullah di bawah. Wahai Rasulullah, silalah Rasulullah ke atas sebab saya lebih selesa di bawah. Dan Rasulullah mengatakan bahawa saya selesa di bawah sebab para sahabat dapat bertemu dengan saya dengan mudah di bawah. Itulah kisah sebelum Masjid Nabawi dibina dan dibeli daripada tanah seorang anak yatim, lalu dibina Masjid Nabawi, masjid yang menjadi mujur tanda dalam sejarah umat Islam yang agung. Dibeli dengan harga 10 dinar daripada dua orang adik-beradik yang yatim. Dan Rasulullah membina masjid yang sekarang telah menjadi masjid yang besar. Dan inilah asasnya, masjid hanyalah di atas yang terbuka, di menggunakan pelepah taman, menggunakan tanah dan air untuk dibuatkan dindingnya, dan sebahagian besarnya terbuka. Di bahagian depan dan belakang ada atap, tetapi bahagian tengahnya terbuka, lantainya pasir. Itu Masjid Nabawi. Apa yang saya ingin sebut di sini ialah Rasulullah membuat rumah untuk isteri-isterinya di bahagian dengan berhampiran dengan Masjid Nabawi. Dan kubur bagi Rasulullah, makam Rasulullah ialah di rumah salah seorang daripada isteri baginda, iaitu di rumah Siti Aisyah. Yang sekarang kita melawat, rumah baginda Rasulullah sempadan ataupun bersambung dengan Masjid Nabawi yang kita lawati setiap masa. Pertama kali Rasulullah mempersaudarakan di antara Ansar dan Muhajirin. Inilah persahabatan yang hakiki diasaskan pada keimanan, takwa. Sayyidina Abu Bakar dipadukan, disahabatkan, diberikan sahabatnya orang Ansar ialah Kharijah bin Zuhair. Kemudian Umar bin Khattab diberikan saudaranya Utban bin Malik, Abu Umaidah dengan Sa'ad bin Mu'az, Amr Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi' dan seterusnya. Setiap sahabat yang Muhajirin dipartnerkan dengan seorang Ansar menjadi seperti saudara. Persaudaraan hakiki, persaudaraan yang diasaskan kepada taqwa. Ini persaudaraan yang diasaskan oleh Baginda Rasulullah, cukup indah. Persahabatan yang ikhlas tidak perlukan balasan. Bahkan orang Ansar, sahabat Ansarlah yang memberikan pertolongan dan mereka melebihkan sahabat mereka daripada diri mereka sendiri walaupun mereka memerlukan perkara tersebut. Inilah sahabat yang pertama. Kita terkenang hari ini, tema kepada sambutan hari Madhirah kita ialah perpaduan. Perpaduan yang hakiki ditunjukkan oleh Rasulullah di Madinah. Tetapi kita juga menyeru kepada perpaduan, dan kita boleh bertanya apakah dasar perpaduan yang kita sedang bentuk sekarang. Apakah perpaduan yang bagaimana yang diasas Rasulullah, yang diasas pada taqwa. Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, Al-Quran dan hadis menjadi sumber kepada perpaduan kita, ataupun kita memilih perpaduan berdasarkan ekonomi. Bila ekonomi tidak seimbang, sebahagian masyarakat lebih kaya daripada sebahagian lain,
dia bukan membawa kesepakatan, kesepaduan, tetapi perpecahan. Apakah kita ingin perpaduan dasarkan kepada bangsa? Bangsa juga tidak dapat menyatukan hati manusia. Yang dapat menyatukan hati manusia ialah sebagaimana contoh pertama Rasulullah mempersedarakan antara Muhajirin dan Ansar di atas dasar takwa. Selain pada dasar takwa, pertabuan, perpaduan tidak mungkin dapat dilakukan. Slogan boleh kita katakan perpaduan, tetapi perpaduan hakiki, mari kita rujuk kepada perpaduan yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah ketika awal hijrah di kota Madinah. Diberitakan sampai para sahabat daripada Muhajirin yang tidak ada isteri dan sahabat di Ansar yang ada dua isteri, seolah-olah dia ingin menceraikan satu isterinya dan dikahwinkan kepada sahabatnya Ansar ataupun Muhajirin yang datang ke Madinah. Begitulah setianya persahabatan, perpaduan yang diasaskan kepada iman, takwa di bawah pimpinan Rasulullah. Dan sekiranya kita dapat jelmakan kembali, itulah perpaduan yang hakiki. Tetapi kalau kita hanya slogan perpaduan terhadap ekonomi ataupun bangsa, kita akan kecewa, sebab kedua itu perpaduan ilusi. Maafkan saya. Yang kedua, Madinah ketika itu masyarakat majmuk. Inilah peta kota Madinah ketika Rasulullah sampai di Madinah. Di situ ada Bani Qainuqa, Bani Qaizah, Aus, Khazraj, kemudian Bani Nadir. Inilah Bani, kaum-kaum Yahudi yang menentang pada mulanya mereka bergaduh sama satu seorang. Aus dan Khazraj ialah bangsa Arab yang juga berperang. Madinah ada berbagai-bagai kaum yang majmuk. Dan Rasulullah satukan, selepas Rasulullah satukan di antara Ansar dan Muhajirin, Rasulullah membuat satu perjanjian yang kita panggil Sahihah Madinah, yang menjadi tajuk perbincangan kita malam ini, insyaAllah. Di sinilah untuk mengikat seluruh kaum yang berada di Madinah, barangkali lebih 30 kaum yang berada di Madinah, disatukan di atas satu kalimah. Dan Sahihah ini dibentuk bukan untuk orang Islam semata-mata. Di situ ada Aus, Khazraj, ada orang Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Ansar, ada Muhajirin, ada Islam, dan lebih ramai bukan Islam. Islam minoriti. Yang majoriti bukan Islam. Sekarang Rasulullah satukan di bawah bumbung Islam, dan Rasulullah menjadi pemimpin tertinggi, dan itulah negara Islam pertama. Ada orang berhujah, kita tidak boleh laksanakan hukum Islam, negara Islam, sebab kita masyarakat majmuk. Di Malaysia kita ada 3 masyarakat besar, tetapi Rasulullah ada 30 kaum yang lebih jauh lebih majmuk kita. Hendak sebudaya tak hendak sebenarnya. Ketika masyarakat majmuk 30 kaum lebih di Madinah, Rasulullah cantumkan, satukan dan dibuat satu perjanjian, iaitu namakan Sahihah Madinah, yang kita insya-Allah kita baca. Inilah awalul dustur. Dia adalah perbagaan pertama yang saya sebut sebagai perbagaan terulung yang menjadi model kepada seluruh negara yang dibina oleh Islam selepas bagi Rasulullah. Termasuklah Khulafa Ar-Rasyidin, termasuklah oleh para tabi'in, tabi'at tabi'in, tabi'at tabi'at tabi'in, semuanya di dalam acuan yang sama. Termasuklah negara yang dibina di alam Melayu satu masa dulu, Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Semarang, itu semuanya berdasarkan kepada Sahihah Madinah yang cukup indah. Dan kita kenang kembali apakah sebahagian kandungan daripada Sahihah Madinah yang cukup agung untuk kita kenang ini. Latar belakangnya ialah Sahihah Madinah ialah satu perjanjian masyarakat. Perjanjian ini untuk menyatukan semua kaum yang terdapat di Madinah. Kaum Islam hanyalah Muhajirin dan Ansar, yang majoriti ialah kaum bukan Islam. Dan ini menjadi asas kepada pemerintahan Islam pertama, Kerajaan Rasulullah. Kerajaan Madani ialah kerajaan Rasulullah yang pertama. Bila kita sebut Kerajaan Madani ialah Kerajaan Rasulullah yang pertama, bukan kerajaan lain. Inilah contoh yang pertama yang menjadi asas kepada Kerajaan Islam yang awal. Dan dia berkaitan dengan tanggungjawab setiap rakyat. Dan Islam memberikan keadilan kepada orang Islam dan bukan Islam. Ada tanggungjawab orang Islam, ada tanggungjawab orang Islam. Agama bebas. Tidak ada paksaan dalam agama, tetapi tanggungjawab sekiranya Madinah diserang, maka seluruh kaum Madinah bersatu hati untuk pertahankan Madinah. Itulah perjanjian ini.
dan dia merupakan perbagaan pertama tertulis di atas muka bumi. Dan kita lihat sedikit. Perjanjian ini bermulakan dengan ayat yang cukup indah. Cuba kita kenal ayat pertama dalam sahifah ini. Hadza kitab min Muhammadin Nabi Rasulillah bainal mu'min wal muslimin wal ratbit wa ahli yasbit wa min wa tabahum wa rahabihim wa jahadahum innahu ummatun wahidah min dunin nas al muhajirun min quraish ala rabbihim ya yatakallu bihim wa hum yafidun alaihim bi ma'ruf al qisla bainal mu'minin. Kelas pertama ialah antara orang Islam dengan Islam. Disebut dengan jelas perjanjian ini surat daripada Muhammad Nabi Rasulullah SAW di antara orang mukmin dan muslimin Quraisy. Orang yang datang berhijrah dan mereka dengan ahli Yasrib di atas Madinah dan mereka yang bersama dengan mereka, mereka berjihad bersama-sama. Pertahankan Madinah, mereka adalah umat yang satu selain pada manusia lain. Al-Muhajirun min Quraisy ala rabatihim, dan orang muhajirun yang bersama Rasulullah, mereka apabila ada hutang darah mereka sama-sama membayar hutang darah. Wahum yaqdum anhim bil ma'ruf, dan mereka akan membayar segala denda bagi kaum tersebut dengan adil bainal mu'minin, di kalangan orang mukmin. Jadi perjanjian kelas pertama ialah antara orang mukmin. Yang kedua, wala yaqtulu mu'minun mu'minan, orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin. Wala yaqtulu mu'minun wala yu'minu wala yaqtulu mu'minun mu'minan bi kafir, untuk pertahankan orang kafir. Wala yusuf kafiran ala mu'min, tidak boleh menuduh orang kafir untuk memerangi orang Islam. Wa nazamatullah wahidah yuridahum adnahum, dan inilah jaminan Allah yang satu yang memberikan perlindungan kepada orang yang lemah. Wan mukminin ba'dhum mawali ba'dun nas, dan orang mukmin sebahagian mereka menjadi penolong pelindung pada mukmin yang lain. Wan huma tabi'ana min yahud atab orang kana lahu nas wal uswah ghairu mazlumin wala mutasir alaihim. Adapun orang Yahudi hidup aman tenteram di sini. Pandu nas wal uswah ghairu mazlumin, dan kita boleh tolong mereka tanpa ada kezaliman dilakukan, dan tidak boleh kita membawa menurut orang lain untuk memerangi mereka. Kita tak boleh menurut orang lain untuk memerangi mereka. Wan waman salama mu'min wahidah laysa mu'minin duna min fi qital fi sabilillah illa ala sawa' wa adil bainahum. Dan kelas ini juga menyatakan keadilan di antara mu'min dalam konteks kesejahteraan di Madinah. Seterusnya, wa innahu la yahul mu'min aqar bima fi hadhihi sahifah wa an billahi yawmil akhir ay yansuru muhaddithan ayuhi. Dan sesungguhnya tidak halal, tidak boleh orang mukmin yang bersepastia dengan sahifah ini, yang dia beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia menolong orang yang melakukan keburukan di Madinah. Tidak boleh orang yang beriman menolong orang yang melakukan kesalahan. Di sini disebutkan muhdithan, orang yang melakukan kesalahan. Ayyawih, dan memberikan perlindungan pada orang yang berjanah tadi. Wa annahu man nazahu aw arahu fa inna alayhi la'natullah wa ghadiba alayhi yawm al-qiyamah. Dan sekiranya siapa yang melakukan, Allah akan laknat atasnya pada hari kiamat. Wala yutminhu sarfun wala adlun, dan dia tidak dapat membayar menebus kesalahannya dengan apa sekalipun. Wa innakum mahma ikhtalafum bihi min syai'in fa inna maruddu ila Allah wa ila Muhammad. Dan sekiranya di antara mereka yang berpegang pada sahifah ini berselisih dalam sesuatu, maka hukum yang terakhir ialah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Di sini kelas yang sangat penting. Allah dan Rasul menjadi pemimpin tertinggi, dan Allah dan Rasulnya memberikan jaminan kepada mereka yang terlibat di dalam sahifah tersebut. Ini keadilan yang hakiki, yang sukar untuk dilakukan oleh di luar daripada Islam. Tuan-tuan semati, dan untuk orang Yahudi, khusus orang Yahudi. Wa anna al-yahudi yunfiqu ma'al mu'minin ma damu muharibin. Dan orang Yahudi, mereka wajib memberi nafkah bersama orang mukmin selagi mereka diperangi. Wa nahud bani auf ummatan minal mu'min. Orang Yahudi pada bani auf ialah umat bersama mukmin. Lil yahud dinuhum, dan orang Yahudi bebas untuk menganut agama mereka. Wal muslimin dinuhum, dan orang mukmin bebas dengan agama mereka. Wa mali wa muslim illa ma zalama aw ism fa innahu la yutu illa nafsu wa al baitihi.
dan kebebasan agama diberi jaminan dalam Sahifah Madinah. Tidak boleh melakukan zaliman kepada dirinya sendiri ataupun kepada ahli rumahnya. Dan itulah jaminan yang diberikan oleh Rasulullah, sebahagian yang saya petik. Masih banyak, tetapi kelas-kelas ini ialah antara menjadi perlembagaan pertama di atas muka bumi. Dan inilah memberikan keadilan kepada masyarakat. Islam bukan Islam. Di sisi undang-undang, mereka adalah sama. Mereka adalah umat yang satu. Orang kafir bersama dengan kafir, tetapi mereka tanggungjawab atas Islam. Umat Islam bebas untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dengan mereka, dan masing-masing hidup dalam satu jaminan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi. Inilah ciri negara Islam pertama. Peperangan harus dielakkan. Tapi sayang tuan-tuan, selepas Sahifah Madinah dimaktubkan, mula-mula sekali orang Yahudi telah belok kepada Rasulullah. Pertama kali apabila Rasulullah berperangan Quraisy dalam peperangan Ahzab, orang Yahudi berpihak kepada orang Quraisy. Tadi mereka berjanji, mereka berjanji tidak boleh menolong musuh, masing-masing pertahankan Madinah. Tetapi sayang dalam peperangan Ahzab, orang Yahudi telah bersama dengan orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Dan itu maksudnya pencabulan pertama dilakukan oleh orang Yahudi. Dan pencabulan-pencabulan yang seterusnya berlaku. Dan Sahifah Madinah kekal sebagai contoh perlembagaan yang teragung di atas muka bumi. Apakah prinsip dalam piagam ini? Pertama, Al-Quran dan Sunnah menjadi sumber hukum negara. Yang kedua, kesatuan ummah dan kedaulatan negara. Kebebasan bergerak dan tinggal Madinah setiap orang. Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan dan pertahankan negara. Dasar hubungan baik dan saling bantu-bantu antara semua warga negara. Tanggungjawab individu dan pemerintah dalam menegakkan keadilan sosial. Undang-undang kisah dan sebagainya dilaksanakan untuk keadilan. Dan tanggungjawab terhadap Islam dan bukan Islam secara adil, sama. Kita bagi ruang untuk azan. Silakan. Allahumma
Alhamdulillah. Kita sambung lagi. Dan inilah memberikan keadilan, contoh pertama keadilan yang hakiki. Al-jami' mutasawun amam qanun. Setiap individu hanya sama di sisi undang-undang, tidak ada lebih, tidak kurang. Dalam hadis Rasulullah bersabda, innama halakal ladzi lam yakulikum. Innahu kana idza zaraka bihim asy-syarif tarakuhu. Dan inilah sebabnya musnahnya manusia sebelum kamu. Apabila orang yang mencuri orang bangsawan, mereka biarkan. Wazah syarukafihim adha'if, sekiranya orang lemah yang mencuri, akamu alihil hadat, dan mereka laksanakan hukum ke atas orang lemah. Dan wajib Allah, lau anna Fatimah binti Muhammad sariqat laqatatsu yadaha. Dan demi Allah, sekiranya Fatimah, ananda saya, mencuri, nasyaya saya akan potong tangannya. Inilah keadilan yang hakiki. Tidak siapa yang terlindung sama ada ananda sendiri, dan inilah kanun Islam yang tidak boleh ditiru oleh sesiapa saja. Kecuali mereka yang mengikuti contoh teladan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu saja yang dapat melakukan keadilan ini. Dan ini dikaji oleh seluruh pengkaji antarabangsa. Di antara pengkajian saya ingin berkongsi dengan para jemaah sekali ialah kajian dilakukan oleh Profesor kita, Profesor Muhammad Hamidullah, seorang ahli undang-undang Pakistan yang terkenal. Dia adalah ahli undang-undang perlembagaan dan dia mengatakan bahawa Sahifah Madinah adalah the first written constitution in the world, of the world. Dia adalah perlembagaan pertama yang diletakkan di atas muka bumi ketika tiada siapa pun ada perlembagaan. Ini perlembagaan pertama. Tuan-tuan, negara kita bila perlembagaan pertama? Perlembagaan pertama negara kita ialah dilakukan di Johor. Undang-undang konon Johor pada tahun 1890 ialah undang-undang perlembagaan pertama negara kita hanya kurus 19. Diikuti oleh Terengganu, undang-undang kedua, perlembagaan pertama kedua di negara kita ialah pada kurun ke-20. Satu kurun 19, satu kurun 20. Dan Rasulullah meletakkan undang ini dalam kurun pertama Hijriah. Inilah undang-undang yang dikaji oleh seluruh pengkaji undang-undang. Dan tuan-tuan, Eropah mereka hanya kena undang-undang dalam kurun 13. Mereka tidak ada sebarang undang-undang dan mereka hanya meletakkan perlembagaan pertama hanya sekitar kurun yang ke-16. Dan Rasulullah memberikan contoh bagaimanakah pemerintahan negara yang disusun berdasarkan pada perlembagaan. Dan apabila kita merdeka, perlembagaan kita disusun oleh mereka sampai hari ini. Dan itu hanya disusun pada tahun 1997. Sedangkan Rasulullah memberikan contoh teladan tentang perlembagaan pertama pada awal kurun pertama Hijriah. Tuan-tuan, Amerika. Amerika mengatakan mereka negara yang demokrasi, mereka ada undang-undang terbaik penuhnya dan mereka hanya ada undang-undang dalam kurun ke-18. 800 tahun, hampir 1000 tahun selepas Islam meletakkan undang pertama, Amerika baru meletakkan undang-undang mereka pertama. Dan akhir sekali, Bangsa Bersatu pada tahun 1945. Bangsa Bersatu ditubuhkan pada tahun 1945, barulah mereka bercakap tentang undang-undang mereka antarabangsa. Dan apakah yang dikandung oleh Bangsa Bersatu? Mereka membina selepas Amerika, British, Eropah kalah kepada satu bangsa yang daripada timur, Jepun. Mereka angkuh selama ini, mereka tak sangka mereka kalah kepada bangsa yang mereka sebut half open eyes. Jepun itu dipanggil half open eyes. Orang yang mata sempit tak mungkin dapat kuasai kita. Tiba-tiba kalah satu benua. Dan mereka membalas dengan perkara yang paling tidak ada akhlak dalam peperangan, iaitu melepaskan bom atom ke atas Hiroshima dan Nagasaki yang tidak ada sebarang tentera, yang ada kanak-kanak dan perempuan, wanita. Dan itu perkara yang paling hina dilakukan oleh Barat terhadap orang timur. Selepas mereka kalah, mereka ingin pertahankan negara mereka. Kononnya mereka membina Bangsa Bersatu. Bangsa Bersatu ialah untuk melindungi kepentingan mereka. Di bawah Bangsa Bersatu, mereka mengatakan Bangsa Bersatu lah untuk seluruh bangsa dunia. Kita ikut macam Rasulullah. Kononnya. Dan mereka ada Charter of Justice, Charter of Equality. Dan tuan-tuan yang terlibat dengan undang-undang lebih faham. Dan semua ditiru daripada Islam. Yang Rasulullah telah letakkan dalam Sahifah Madinah, mereka ambil sebahagian dan mereka tinggalkan sebahagian. Akhirnya mereka telah mengeluarkan berbagai-bagai apa yang mereka sebut sebagai charter, piagam. Peace and Security, Sustainable Development, Human Rights, Humanitarian Assistance dan so on. Dan itulah
yang mereka letakkan pada tahun 1945, barulah 60 tahun lepas. Barulah 70 tahun lepas. Dan betapa jauhnya berbanding dengan perlembagaan pertama yang Rasulullah letakkan di kota Madinah. Kita lihat apakah yang mereka lakukan di masa satu. Mereka mengatakan manusia adalah sama. Human rights. All men are equal, mereka kata. Semua manusia sama, tetapi tidak sama. Apa yang mereka letakkan selepas mereka buka pasal satu, mereka kata orang kulit hitam kelas kedua. Orang Asia kelas kedua. Orang kulit putih kelas pertama. Orang Asia kelas kedua. Orang Afrika kelas tiga. Orang Asia tidak sama dengan orang Inggeris. Tidak boleh kulit mereka kamu tidak sama. Sedangkan mereka mengatakan men are equal, manusia adalah sama, tetapi slogan yang tidak ada makna sama sekali. Dan mereka mengadakan dasar apartheid di Afrika. Di Malaysia kita lihat beware of dogs, jaga-jaga di depan ada anjing, tetapi di Afrika Selatan beware of native, jaga-jaga ada orang kulit hitam depan. Mereka hina orang kulit hitam di bawah bangsa bersatu, dan mereka letak orang kulit hitam kelas ketiga, orang Malaysia kelas kedua, orang Malaysia kotor, kata orang Inggeris. Bila mereka datang, orang Malaysia sambut mereka besar-besaran, dan mereka anggap kita sebagai najis. Mereka anggap orang Afrika Selatan sebagai orang kelas tidak ada nilai sama sekali. Kalau orang kulit hitam masuk restoran, mereka takkan masuk restoran itu lagi. Pantai ada dua, satu untuk kulit putih, satu kulit hitam. Kulit hitam nak masuk kereta api, kelas yang tidak boleh sama campur dengan kelas orang kulit putih. Itu hinanya kulit hitam, dan mereka kata mereka berjuang hak yang sama. Ini ialah di Afrika Selatan. Mereka letakkan pantai untuk orang kulit hitam di sana, hujung. Orang kulit putih di sini. Tak sama, sedangkan mereka baru tubuh bahasa bersatu. Tetap percaya bahasa bersatu. Kita lihat. Mandela mengambil inspirasi daripada Syekh Yusuf Tajul Khalwati, orang Makassar, yang dibuang oleh Belanda, yang diletakkan di Afrika Selatan, berjuang untuk persamaan antara kulit hitam kulit putih, dipenjarakan. Akhirnya dia keluar penjara dan dia dinobat sebagai tokoh yang memberikan sama rata di antara kulit putih dan kulit hitam. Sebenarnya tak sama sampai hari ini. Di Amerika, polis mereka semua kulit putih. Yang penjahat semua kulit hitam. Tugas kami polis ialah untuk membunuh orang kulit hitam. Itu mereka sebut. Tugas kami kulit hitam putih-putih ialah untuk membunuh orang kulit hitam. Jelas. We only kill black people. Polis Amerika mengatakan kami ditugaskan untuk membunuh orang kulit hitam sebanyak mungkin. Macam mana untuk keadilan kalau kita bandingkan dengan Sahifah Madinah yang memberikan hak yang sama kepada seluruh, sama ada Yahudi, kulit hitam, kulit putih, kulit merah, sama hak. Sedangkan Amerika yang pegang bahasa satu, mereka letak kulit telah berbeza. Orang Malaysia kelas kedua. Jangan pergi ke Amerika, masuk tempat-tempat yang eksklusif mereka tidak dibenarkan. Dia panggil kita colored. Saya ni agak putih jugalah. Mereka kata saya black. Mereka panggil saya black. Inilah cara yang mereka lakukan. Dan tuan-tuan percaya bahasa satu. Dan mereka membentuk New World Order untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin dunia. Dan One World Leader, mereka pemimpin. One World Government, mereka yang mengawal seluruh kerajaan dunia. One World Currency, mereka hendak satu mata wang. Dan One World Religion, inilah yang mereka katakan sama-sama rata, tetapi sebenarnya menindas golongan yang lemah. Apabila ada bangsa bersatu, mereka menceroboh seluruh dunia menggunakan bangsa bersatu, menceroboh daripada hujung dunia ke seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak diceroboh oleh mereka. Tuan-tuan percaya? Di manakah keadilan yang kita cari kalau kita banding dengan Sahifah Madinah yang memberikan keadilan yang hakiki? Sedangkan Amerika menubuhkan bahasa satu negara mereka di New York, tujuannya untuk melindungi mereka. Mereka diletakkan sebagai kuasa veto, orang lain tidak ada kuasa veto. Mereka tidak adil. Jelas tidak adil. Tetapi kita bersama mereka dalam konteks di bangsa satu. Tuan-tuan, mereka masuk ke Vietnam. Mereka hancur ke Vietnam. Apa salah Vietnam? Sebab mereka ada bangsa satu. Mereka berlindung di bawah satu dan mereka hancurkan negara lemah.
Vietnam sebelah negara kita. Mereka hancurkan Vietnam sehancur-hancurnya. Dan mereka kalah di Vietnam. Mereka balik semula ke Amerika. Mereka hancur Vietnam tanpa salah. Mereka hancur umat Islam di Amerika. Mereka keluar mereka. Dan mereka kalah di Somalia. Mereka ceroboh seluruh Afrika dan mereka kalah di Afrika. Ini ialah yang melawat China hari ini. Dia adalah ketua Zionis Yahudi dunia. Dan dia mengatakan, dunia tidak aman sekiranya kita tidak hapuskan orang Islam. Orang Islam tak layak hidup di atas muka bumi. Apakah keadilan yang mereka sebut? Mula-mula sekali, labudda min ihtilal sabandual fi syarqi awsat. Mula sekali kita hancurkan 7 negara Islam sebab orang Islam tak layak hidup atas muka bumi. Bagaimanakah mereka berjuang keadilan? Orang ini 100 tahun hari ini. Dia melawat China. Maksudnya Amerika telah kalah pada China. Dan tuan-tuan, mula-mula sekali kita hancurkan Iraq, dia kata. Iraq dihancurkan sepenuhnya. Hancurkan Palestin, Palestin hancur. Hancurkan Yaman, Yaman hancur. Hancur Afghanistan, hancur Afghanistan. Dan tuan-tuan masih mengharapkan keadilan daripada PBB. Mereka mengatakan bahawa kita menguasai PBB, hancurkan negara Islam sebab musuh Islam ialah musuh kita yang utama. Mereka meletakkan kita sebagai hewan. Tuan-tuan, mereka hancurkan Iraq. Mereka kuasai seluruh Iraq. Dan sekarang Saddam Hussein pertahankan negara mereka. Dan dikatakan mereka yang pertahankan negara itu mereka yang pengganas. Kalau Amerika serang negara tuan-tuan, tuan-tuan pertahankan, maka tuan-tuan pengganas sebagaimana mereka letakkan pada Saddam Hussein yang pertahankan negara mereka. Amerika menceroboh Iraq dan Saddam Hussein digantung. Itu nasib Islam. Mereka menggunakan bahasa bersatu. Mereka hancurkan di negara Teluk. Mereka hantar tentera mereka. Mereka hancurkan negara Islam. Dan Iraq berdarah. Dan siapakah yang membela kebenaran ini? Tidak ada. Kita dizalimi menggunakan bahasa bersatu. Sedangkan Sahifah Madinah kita bandingkan. Memberikan keadilan pada Islam dan Islam. Tidak ada yang boleh bagikan keadilan kecuali Islam, tuan-tuan. Jangan pilih selain pada Islam. Tuan-tuan akan tersalah dengan pilih apa saja selain pada Islam sebab yang berikan keadilan hanya Islam semata. Tuan-tuan semati, Saddam Hussein digantung sebab pertahankan negara mereka. Kalau tuan-tuan pertahankan negara mereka, diserang oleh mereka, tuan-tuan akan digantung sama seperti pada Saddam Hussein. Dan mereka menceroboh Afghanistan, hancur Afghanistan. Tinggallah padang jarak padang tukuku, hancur Afghanistan. Tengok tuan-tuan, Afghanistan berdarah. Ini dirancang oleh bangsa bersatu. Mereka menggunakan badan dunia untuk hancurkan kita. 7 negara Islam mesti dihancurkan. Kata pemikir besar mereka tadi. Tuan-tuan, tengok sejarah mereka. Hari ini usianya sudah 100 tahun. Masih berbeza. Masih lagi merancang untuk hancurkan Islam sakit-baki yang ada. Afghanistan hancur. Kemudian kita lihat mereka menguasai Afghanistan dan dipertahankan negaranya oleh Taliban yang tidak ada kasut. Taliban, tuan-tuan, tetap berjuang, tak ada kasut dan Amerika kalah di Afghanistan. Amerika kalah di Afghanistan. Mereka tentera yang paling pengecut dalam dunia. Mereka ada banyak tentera, banyak senjata tetapi mereka kalah kepada Afghanistan yang tak ada kasut. Mereka menceroboh lagi. Mereka menceroboh negara Teluk sepanjang tahun 90-an dan mereka hancurkan negara Teluk. Sekarang mereka hancurkan Yaman. Rakyat Yaman masih lagi menderita sampai sekarang. Mereka menggunakan segala kekuatan mereka hancurkan negara Islam dan inilah negara Islam terakhir yang dihancurkan oleh bangsa besar satu. Namanya New World Order menggunakan bangsa satu untuk hancurkan negara Islam. Tuan-tuan masih percaya? Apakah ada satu perlembagaan yang boleh beri kepadaan, beri keadilan sebagaimana perlembagaan yang diletakkan oleh Rasulullah dalam Sahifah Madinah, tuan-tuan. Ini ialah Yaman. Yaman hancur dan rumah sekolah hospital hancur. Negara yang paling miskin diserang oleh negara yang paling kuat dunia, Amerika. Hancur, lebur. Dan tak ada siapa yang membela. Kita di Malaysia hanya dapat berdoa, Ya Allah, berilah pertolongan kepada
saudaraku yang dizalimi di Yaman, di Afghanistan, di Kashmir, di Xinjiang, di Bosnia, di Kamboja, di seluruh dunia. Kita hanya berdoa. Itu saja yang kita lihat. Dengan bahasa bersatu, mereka makin ganas. Tuan-tuan, ini kanak-kanak ketika hari raya Abdul Aha. Mereka tidak ada rumah di Yaman. Mereka hanya duduk di tempat-tempat pelarian yang begitu sempit. Di tengah panas. Air pun sangat sedikit. Apatah lagi makanan. Dan itulah nilai bahasa bersatu melakukan kepada seluruh negara Islam. Dan tuan-tuan masih percaya. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat Rasulullah persatukan di antara Muhajirin dengan Ansar. Tetapi kita kadang-kadang kita lebih menghormati musuh kita daripada saudara kita sendiri. Saudi bersama dengan Amerika menghancurkan saudara mereka Yaman. Sedangkan Rasulullah mempertautkan hubungan persaudaraan antara Ansar dan Hanbali. Tetapi ada negara yang memilih musuh umat Islam sebagai saudara mereka. Mari kita fikir, tuan-tuan. Ketika kita menyambut hijrah, kita ingat lagi muka ini yang masih lagi sehat. Dia pergi ke China sebab Amerika telah kalah dengan China. Tuan-tuan, dia tulis bukunya terbaru. Walaupun dia tidak tulis, orang lain tulis, dia pandangan dia. Misi kita untuk hancur Islam telah sempurna. Misi kita untuk hancur China tergendala. Misi kita untuk hancur Rusia tergendala. Kita hanya berjaya menghancurkan Islam. Itu saja setakat ini. Kita hanya berjaya menghancurkan Islam. Kita belum berjaya menghancurkan China. Kita belum berjaya menghancurkan Rusia. Kita hanya berjaya hancurkan Islam. Tuan-tuan, dia gerung, dia melatih ramai pemimpin dunia. Ramai pemimpin Asia dipimpin oleh orang ini. Rupa-rupanya dia musuh kita yang utama. Kita tak sedar siapa kawan, siapa musuh. Tuan-tuan yang semati, ini bangsa-bangsa bersatu. Tengok betul-betul rupa bangsa bersatu. Macam sarang laba-laba. Laba-laba. Sarang laba-laba, tuan-tuan. Dia buat sarang ini yang paling jahat duduk tengah-tengah. Kemudian adik-adik dia, dia makan semuanya. Tinggal yang paling jahat. Kemudian dia menunggu masanya yang tersangkut di situ. Ada serangga yang tersangkut, dia makan. Itulah sarang laba-laba yang dijadikan sebagai simbol bangsa-bangsa satu. Ada 5 ekor laba-laba yang besar dalam sarang ini. US, dia veto. Perancis, veto. British, veto. Rusia veto, China veto, ada 5 ekor laba-laba yang sedang berada situ dan mereka boleh makan saudara mereka yang kecil bila masa. Yang hidup sini adalah yang paling jahat. Yang lain semua telah dimakan dan akhirnya dia pun mati, dibunuh oleh yang lebih kuat. Akhirnya tinggal sarang laba-laba yang kita tempuh sekali hari. Itu maksudnya sebuah keluarga telah hancur. Inilah dunia UN. Tuan-tuan, Allah, kita lihat mereka menceroboh Pakistan, Palestin. Ketika mereka menubuhkan bahasa bersatu, mereka tikam kita. Perancangan pertama hancurkan Palestin. Mereka berjaya. Umat Islam dibunuh merata-rata. Dalam peristiwa Deir Yasir, pada tahun 1948, apabila mereka menubuhkan bahasa bersatu, mereka bagi ruang kepada Yahudi untuk bunuh Islam. Kadang-kadang mereka bunuh dengan tangan mereka, kadang-kadang mereka bunuh dengan tangan wakil mereka. Umat Islam bergelimpangan. Kemudian dalam Shabra Shatila, mereka membunuh berkali-kali di umat Islam Palestin yang menjadi pelarian, ditembak dengan pertolongan bangsa bersatu. Bangsa bersatu mengawal keamanan di sini. Bila Yahudi datang, bangsa bersatu bersama dengan Yahudi memberikan ruang untuk menembak umat Islam. Sama seperti Bosnia. Bila umat Islam disembelih di Bosnia, bangsa satu kononnya bersidang menghantar wakil mereka menjadi pengaman di Bosnia. Pengaman ini yang pertama ialah Belanda. Belanda dengan Serbia bersama-sama membunuh umat Islam. Mereka sama-sama perkosa umat Islam. Dan tetap masih percaya. Mereka membunuh ketika bangsa satu telah diwujudkan.
Dan tuan-tuan, mereka membakar Masjid Al-Aqsa oleh Perdana Menteri Yahudi yang bernama Golda Meir. Dia kata seperti ikut tuan-tuan, dia buat ucapan dalam bahasa Arab. Indama akhna al-Qudus lam anam taylatul lain wa taqatu anna al-Arab sayatu nazihin min kul hadbin wa sabin nahi wa isra'il. Pendama bezal sabah alim tu ayat tu annana amam ummatin naimatin. Apa dia kata? Kita bakar Masjid Al-Aqsa. Kita bakar Masjid Al-Aqsa supaya kita lihat kekuatan umat Islam. Pagi itu saya berdebar juga. Malam itu saya tak dapat lena tidur. Saya bimbang seluruh umat Islam akan datang untuk menghancurkan Israel yang kecil. Bila subuh menjelang, setenang air di tasik dan Masjid Al-Aqsa kami bakar, ada siapa yang bela? Umat Islam hanya bersolat dan silakan solat. Sila berdoa. Tak ada seorang pun tentera Islam datang untuk pertahankan Masjid Al-Aqsa mereka. Dan esok kita boleh bakar seluruhnya. Sebab umat Islam ialah kaum yang sedang tidur. Wa ikantu annana ana ummatin na'imah. Orang Islam tidur, nak bunuh, bunuh. Tak ada apa masalah. Mereka tidak ada kesatuan, tidak ada persatuan. Mereka boleh pecah di antara mereka sendiri. Kita boleh bunuh bila masa, kata Golda Meir. Mari kita ambil tebak. Kita melawakan wa ta'asumu bihamdillah. Marilah kita sama-sama pegang tali Allah, tetapi yang kita pegang tali yang lain selain Allah. Kita tidak mungkin bersatu kecuali dengan tali Allah. Dan tuan-tuan, itulah barangkali. Mereka menghancurkan prostate, mereka menghancurkan, dan inilah tentera mereka, ketua tentera mereka yang menghancurkan Islam. Namanya Aris Sharon yang kemudian jadi Perdana Menteri. Dia mengatakan kita boleh bunuh seluruh umat Islam sebab di belakang kita Amerika. Amerika hamba kita. Kalaulah mereka menentang kita, kita suruh ejen kita Amerika lawan mereka. Rupa-rupa Amerika adalah yang dijajah oleh mereka. Tuan-tuan, oleh sebab itu Islam dibom siang dan malam di Gaza depan bangsa bersatu. Bangsa bersatu bersidang, ketika bersidang mereka bom Palestin. Tak ada siapa yang kira-kira. Tuan-tuan, mereka cuba merobohkan Masjid Al-Aqsa kita dan kita diam. Mereka sedang ingin merokokkan dan kita berdoa panjang-panjang. Doalah panjang-panjang, kata Yahudi, yang kami dapat lakukan dengan doa kamu. Ketika kita solat Aidilfitri, Idul Adha, beberapa hari lepas, umat Islam berhubung di Masjid Al-Aqsa 100 ribu orang untuk mengembalikan suasana Rasulullah dalam Haji Al-Wada Rasulullah. Dan ketika umat Islam sedang bersolat, mereka menceroboh. Yahudi menceroboh di depan bangsa-bangsa bersatu. Berkeliaran lari umat Islam yang sedang solat. Sebagai mereka tidak lari. Selesaikan solat Hari Raya Idul Adha yang lepas. Depan bangsa bersatu yang melihat peristiwa ini dengan jelas. Dan ketika Hari Raya puasa kita hidup. Ketika Hari Raya Haji mereka ceroboh. Hari Raya puasa kita mereka ceroboh. Dan mereka berlindung dengan bangsa bersatu. Mereka ada kuasa itu. Apa yang mereka lakukan, mereka dapat lakukan dan umat Islam menjadi sasaran. Palestin semakin lama semakin kecil. Mereka mengadakan satu pertubuhan besar dunia dan simbol mereka adalah sarang laba-laba. Ingat tuan-tuan, sarang laba-laba. Di dalamnya ada 5 ekor laba-labalah yang sangat jahat. Yang memakan seluruh. Siapa saja yang terperangkap dalam jaringan mereka akan dimakan satu persatu. Kononnya mereka mengeluarkan Charter of Justice. Charter of Equality dan Human Rights, persamaan, keadilan, bohong. Itulah yang dapat kita katakan. Tuan-tuan, masih kita percayakah selain pada Islam? Apakah kita masih yakin ada yang lebih baik pada Islam? Sedangkan Sahabat Madinah adalah sebagai contoh terbaik untuk kita lihat kembali dan kita amalkan kembali. Dan bandingkan di antara dua ini, sangat-sangat jahat, yang sangat jahat, yang itulah yang paling akhir duduk di sarang mereka, yang mengawal seluruh sarangnya. Sekarang di sini ada 5 ekor yang sangat besar. Mereka ada veto. Mereka tak salah lakukan apa saja. Dan kita yang kecil akan dimakan bila-bila masa. Tuan-tuan, Allahumma syaitan najim sebagai penutup. Masalul ladina tahtu min dunillahi awliya. Masalul ladina tahtu min dunillahi awliya. Kama salil angkabuti tafas baita. Wa inna hauna buyutil baitil angkabuti kanuri alamun. Salakun azim sebagai penutup. Puan-puan, mereka yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung mereka, sebagai pemimpin mereka, seperti mereka, seperti laba-laba membuat sarang. Orang yang mengambil selain pada Allah sebagai pelindung,
sebagai pemimpin, maka seolah-olah mereka seperti laba-laba membuat sarang. Dan rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Dan kalaulah kamu mengetahui, maka inilah rumah laba-laba yang paling lemah yang Allah sebut. Dia menjadi simbol kepada kesatuan antarabangsa. Dan sifatnya hampir sama. Marilah kita kenang apabila kita menyambut awal Muharram. Dan kita kembali kepada Sahifah Madinah. Dan cuba kita hidup kembali dalam kehidupan kita. Sebab itulah keadilan yang hakiki. Dan kita diperjawab dan menjawabkan di akhirat nanti. Apakah yang kita pilih sebagai pemimpin kita. Dan itulah sebagai kesimpulan saya. Saya minta maaf kalau saya tersalah. Dan saya tutupi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.